Ya, hari ini kita bakal mainin game Undefeated. Tapi sebelumnya kita akan mematikan dulu sound dari lagunya. Takutnya copyright. Tapi gak apa-apa, ntar dicoba dulu ya. Tolong editor, jangan dikasih back sound dulu di awal tadi ya. Oke, okay, let's go. Jadi ini adalah game yang direkomendasikan beberapa bulan yang lalu ketika gue mainin game Golf Rival kalau gak salah. Jadi di game tersebut gue minta kalian buat nyaranin gue beberapa game. Salah satunya game Lost Edge, ya itu udah ada juga nanti. Terus game Undefeated ini, anjing ngomong apa sih gue, bolak balik. Dan hari ini kita bakalan mencoba game yang katanya itu mirip Saitama ya. Apa nih? Oh, kalau AFK gitu ya. Mirip Saitama jenis karakternya, cuman ini solo tentunya ya. Nggak mungkin kalau yang begini open world, karena nanti yang ada kalau karakternya kayak Saitama semua, kota hancur coy, gue yakin banget. Yaudah, kita langsung aja. Tapi sebelumnya gue balik lagi ke sound, karena kok berisik banget ini. Oke, let's go, kita ke game. Jadi gue sama sekali belum pernah nyentuh ini game. Tadi gue ngetes doang, nge-record ya, patah-patah apa enggak. Ternyata lancar sekali. Kemungkinan game ini kecil, walaupun grafiknya lumayan padat lah. Oke, ini kayaknya game story. Terus lawan-lawannya mungkin robot atau penjahat-penjahat lainnya, kita nggak tahu juga. Anjay. Oke, ini karakter kita ya. Kayak lebih tepatnya karakter Man in Black nih. ASD biasa, oke. ALT walk using, oke. Berarti kita bisa jalan. Anjay. Oh, itu copyright. Dash. Terus oke, klik kanan apa? Anjay, bisa di-hold kah? Oke. Oh, enggak bisa ke sana. Oke, kalau sambil lari begini, kalau lagi diem kamehameha ya kan. Kalau mukul, oh, mukul tuh auto ngedes. Jadi kita nggak usah pakai WSD juga bisa. Ini kita bisa tampol nggak? Pahlawan macam apa ya nampol begini? Oke, kita coba ikutin aja misinya. Di sini habis itu ngapain? Kok diulang lagi sih? Oh, ada yang kebakar tadi kayaknya. Sama ketimpa. F to rescue, oke. Okay. Ah, kayaknya cukup mudah ini. Oh, pencet F. Rescue. Anjay, gitu dong. Hilang. Hilang. F. Oh, oke. Okay. Bentar. Kok pas udah kayak gini soundnya kurang pol ya? Oke. Okay. Serba salah nih, gitu. Maaf dah. Orek. Ini karakter kita yang pasti kuat. Oh my god, anti peluru ya. Melee attack, oh baru diajarin ternyata. Gue udah ngulik sendiri bang, sorry dah. Oh anjay. Mad dog banget nih. Kayak nyanyi. Gokil. Oh ini mau gue kame-kame aja nih dari jauh. Jurus kame-kame ya. Kelar aja. Rata. Oh, backup cerita ya. Dia punya backup. Gak bakal ngefek pak. Senjata dia apa anjir. Udah tadi udah gue pakai ini malah. Kame-kame ya. Why are we still here? Just to suffer. Every night. Kame-kame ya. Kame-kame ya. Oh! Bisa terus-terus. Bang, maaf nih bang. Satu aja udah overpower bang. Ini terus-terusan bang. Oh, pasti bisa tetap bisa terbang sih si kampret. Ngomongnya jadi pabelit dari tadi. Fly up, kick, fly down. Oke. Oh, spasi dua kali. Oke. Anjir kayak Goku ini bener. Bisa dua kali kah? Oh, gak bisa.
R, boss only, lock on ya. Oke. Bisa klik kanan enggak? Oh, enggak bisa. Klik kiri enggak bisa juga, coy. Apa nih? Harus ngapain? Oh, ngejar ceritanya. Jadi ini ada story-nya ya, enggak bisa online kayaknya. Gua enggak tahu juga sih. In flight you can use range attack. Tadi kakak bisa gua cobain, bos. Gua keringin lu. Keringin. Superhero landing anjay. Terus ini superhero landing. Oh, di bawah ada robotnya ternyata. Oh, gitu. Oke, ini ngaruh ke lagunya enggak sih? Gua ilangin lagunya kok kayak sepi gitu ya? Tapi enggak tahu nih kalau gua timpa sama sound effect lainnya, sound effect, background musik lainnya kayak gimana. Apa gua tetap pakai sound originalnya ya? Menarik. Oh, ini bos utamanya nih belum kita kalahin. Gua takutnya dia ngomong tapi gara-gara lagunya gua matiin, ya kan? Jadi enggak ada omongannya gitu. Bentar. Gua coba balikin musiknya ya. Background musiknya. Ya 40 lah. Takutnya ada omongannya tadi jadi enggak ada gitu. Ini gimana nih? Help the person who under trouble. Oh, ada yang kebakaran. Oke. Ini kayak superhero banget ya. Benar-benar superhero landing. Goblok. Maaf, geng. Salah. Superhero landing. Boom. Anjay. Bentar. Bentar, ada yang aneh, bentar. Tolong editor di highlight ini ya. Kok sama aja? Enggak ada suaranya juga. Emang enggak ada yang ngomong ya di sini ya? Ah, gue ilangin aja lah. Enggak ada yang ngomong juga. Ini rooftop. Oh, ada pintunya ternyata. Tapi buat apa juga wanita sendirian di atas rooftop? Buat apa? Kecuali ada cowoknya. Baru ada alasannya. Aduh, gak ngerti gue. Ini apa nih? Kok kayak CCTV sih? Kita coba. Ketimpa bangunan. Yoloh. Help me. Yoloh. Anjir, abang-abang ini. Halo, guys. Yoloh, relax banget. Dia relax banget. Bang, yang disana lagi ketimpa me. Bang, lu relax banget bang sini bang. Ah, elah. Oke, gas. Next. Langsung ke tempat apa nih? Kami ya. Anjay. Kelar seketika ya. Challenge quest. This quest is to try your strength. There are two types now. One, destruction challenge. Two, flight challenge. So Inggris ya. Kita coba gimana tuh challenge. Hidung gue gatel. Ngomong-ngomong ini bisa nembus ke laut kah? Anjay. Ayo kawan semua, kapten kita datang. Oh, ini kah challenge-nya? Seluruh penjuru. Goblok. F challenge start. Oke, tutorial. Eh iya, ngapain tutorial gua? Enggak usah tutorial. Ya udah. Bang. Iya. Sok-sokan enggak usah tutorial. Ngaco. Lupa gua. Ke bawah, ki ke atas. Oke. Ini fungsinya apa ya? Oh, ngelatih terbang kali ya. Positive thinking. Superhero yang bisa ngapa-ngapain dan bisa terbang. Wajib berlatih untuk terbang. Mungkin ini flight licensing. Mulai aneh teorinya. Bisa di spam cuy. Oh iya. Bang, ampun bang. Asli bang. Asli ini lebih rusuh dari Saitama.
Oh, bisa klik kanan juga. Lupa gua. Rank up, anjay. Ini B maksudnya rank hero kita ya, B. Kok jadi gabut ya? Bentar. Kita coba challenge starter deh. Bentar, Bang. Gua pengen ngelayang aja. Ada yang mental tadi ya? Rusuh banget. Apa nih? Join party dong. Ya Allah, sewot banget dah. Orang mau ngajak ngobrol ya. Bang, ada apa bang ini bang? Oh, santet. Anjay. Spam klik kiri begitu coy hasilnya. Apa nih? Oh, ada lagi. Oh, yang ketimpa-timpa ini gara-gara gua nih kayaknya nih. Maaf dah. Oke, jadi ada dua hal yang gua tangkap di sini kegiatan superhero-nya. Satu, nyelamatin orang kebakaran. Kedua, yang ketimpa bangunan. Yang ketiga, mukul penjahat. Udah, sisanya challenge-challenge udah. Ini kotaknya sepetak doang. Kotanya sepetak doang, cuman sekotak. Dan quest-nya mungkin monoton ya. Terkesan monoton gitu. Tapi untuk grafiknya bagus, movement-nya juga enak ini, keren. Dan mungkin karena ini awalan, gua nggak tahu ini kapan rilisnya by the way. Udah lama kah? Tahun lalu kah? 2 tahun lalu kah? Gua nggak tahu. Yang pasti, oh maaf, hampir gua ngegencet dia kan. Yang pasti ini cukup monoton sih, cukup monoton. Mungkin awal-awal seru ya, karena kita bisa ngapa-ngapain. Ibaratnya kayak game Hulk. Hulk kan keren banget tuh, bisa lari-lari di kota dan lain-lain gitu kan. Cuma story-nya panjang. Nah kalau ini quest-nya itu bukan bentuk story lebih tepatnya sih. Cuman gua nggak tahu nih apakah ada main mission apa gimana. Harusnya ada ya, soalnya tadi ada musuh utama yang belum dikalahin coy. Apa ada syarat-syaratnya, harus berapa banyak gua ngalahin penjahat gitu. Ini ada tulisan M apa ya? Oh, main mission ya kak ini. Oh, ternyata emang guanya aja kagak tahu kalau misalkan ada mission begini. Ah elah, tolong ya. Yang tadi-tadi di skip, dipercepat aja yang gabut-gabutnya, yang challenge-challenge-nya. Karena ternyata ada mission startnya. Brengsek, brengsek. Maaf dah. Oke, kita lawan dia kah? Rek, lock move. Oke. Nah ini maksudnya bos. Dari tadi gua. Weh, kok gak bisa diajar? Ini gua udah klik kanan loh. Kok? Klik kanan gua. Kena apa? Kena tuh sekali. Ini gua udah spam klik kanan banget loh, parah. Oh bisa gini. Oh dari tadi kek. Kenapa gua ngebus-ngebus doang? Mati. Let's damage using a melee attack during the stun. Anjay. You can cancel melee attacking move with jump button. Bodo amat. Gua ajar lagi. Gua ajar lagi. Ngebus-ngebus lagi nih. Gimana nih? Nah, gue mau kayak gini susah banget. Gue terusin aja terus. Gue terusin aja terus tuh apa ya? Oh itu stun. Gue ajar. Tapi ini bosnya kuat juga ya? Kalau ini ngapain sih? F. Apa ini? Ultimate kah? Kalau Saitama kan One Punch Man ya. Kalau ini masih bisa berkali-kali nih. Buset, gua kayak Ichigo dah. Serem banget dah. Ini gua enggak ada darahnya coy, gimana bisa kalah coba? Oh, kerusakan kotanya ya. 88% anjir. Oh iya, kita kalah kalau misalkan kita gagal ngelindungin kota coy. 86% nih sekarang. Iya, mulai paham gua. Oke.
Ternyata gue yang gak paham, sorry sama developer gamenya ya. Tadi sempat berkomentar yang tidak ada dasarnya, mohon maaf. Sikat. Makan. Gue sikat lagi kan. Bodo amat lagi. Gue keringin terus. Ya Allah. Mau ngapain? Cuek. Bisa jauh banget ini. Sikat lagi. Bodo amat gua kejar. Oh, set 2%. Mulai sakit deh damage-nya. Teng tererororeng. Teng tererororeng. Oh, klik kanan ini buat nge-stun kayaknya ya. Ya nggak bisa disikat. Apa tuh yang gue lewat? Sikat. Bodoh amat. Gue kejar terus. Gak bisa tidur. Oke. Set ini mulai bergelombang-gelombang nih. Setun kan lu. Set kotanya udah 49%. No! Let's do this, boss! Bodo amat nih, gue udah mulai ngerti nih cara kontrolnya. Makan nih, sikat! Undefeated! Gue keringin. Anjay. Kok gak ada anjing hilang, goblok! Ada lambang hijau ya, Jun? Boss battle start. Oh, itu yang tadi kali ya? Ini ada misi lagi nih yang baru nih. Mana misi? Di atas gedung kan? Oh iya, di atas gedung. Oke. Akhirnya gue sedikit paham tentang game ini ya. Kita udah main sekitar 20 menitan lebih ya. Tidak usah lama-lama ya. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan game ini, game Undefeated ini, jangan lupa kasih like dan juga subscribe channel ini untuk kelanjutan dari ini. Kalau kalian mau gue ngelanjutin gamenya, kalian komentar aja di bawah, lanjutin game ini apa enggak, lanjut part 2 apa enggak ya. Dan kira-kira gue juga penasaran sih sebenarnya misi apa lagi atau bos apa lagi yang bakal muncul di mission selanjutnya. Atau gue gak tahu ini bisa tamat apa enggak. Harusnya sih bisa ya karena ini game story. Jadi udah, mungkin sampai situ aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa sekali lagi di like, di subscribe, diaktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan kalau misalkan gue ada notifikasi. Oke, mantap. Bye bye. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ada kebakaran di sini, bos. Kok di bawah kayaknya? Bodoh amat.